Scaling up ni ertinya kita kena buat sesuatu dalam konteks penambahbaikan. Kalau kita tidak melakukan scaling up yang tadi itu, maka kita akan berada di takuk lama. Sedangkan zaman sentiasa berubah dan orang melihat kepada sesuatu perkara yang baru. Sewajarnya sekolah ini mempunyai keyakinan yang tinggi dalam mengejar cita-cita, dan keyakinan mestilah ditambah dengan keberanian. Sebab kalau tidak ada keberanian, keyakinan mungkin tidak akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sewajarnya warga Muzaffar Shah tekun di dalam menambahkan kejayaan-kejayaan yang sedia ada. Di Mozek ini, saya berpegang kepada falsafah membudayakan kualiti. Kita mesti mempunyai budaya mengamalkan yang lebih baik. Tidak berpuas hati dengan perkara-perkara yang sedia ada. Buai laju-laju, sampai pucuk sana, Mozek boleh maju. Para pelajar peneraju dunia. Permata delima indah berkilauan, cahaya melimpah menerangi buan. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat jua akhir sudah. Pantun lama, enam kerat, penakik pisau seraut, ambil galah batang lintabu, keduduk jadikan biru. Setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam terbentang jadikan guru. Itulah harapan saya kepada Mozek. InsyaAllah saya sentiasa mendoakan Mozek sentiasa berada di atas. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Okay, today on behalf of all the teachers in this school, okay, I would like to wish you the best. Seeing that we will not be seeing you after this probably, so we hope that you will have a good life. You will enjoy the rest of your retirement, wherever you are. Okay, and thank you for everything that you have done for our school. Okay, Tuan Haji Hassan ni berbeza lah daripada pengetua yang pernah saya jumpai. Dia memberi banyak apa tu fleksibel kepada PIBG ya. Bukan orang kata dia ikut telunjuk kita. Sebenarnya dia bagi flexibility kepada PIBG untuk membuat sesuatu perancangan yang sendiri tanpa dipengaruhi oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili semua warga Muzaffar ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ayanda atas segala jasa dan bakti yang telah Ayanda curahkan kepada kami. Kami juga ingin memohon maaf ada salah silap sehingga menggeris hati Ayanda. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan kepada Ayanda selamat bersara dan semoga bahagia. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat.
syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu,